Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview filter yang Crinsen dari Nevron. Oke, okay? Kita akan mereview filter ini, cartridge dari Nevron, namanya Crinsen ya. Jadi ini filter air Nevron ini namanya manganis Nevron dengan ukuran 10 inch yang berfungsi untuk mengurangi kandungan besi atau mangan dari dalam air ya. Di sini dia ada tulis ya, menurunkan kadar besi. Biasanya itu yang paling banyak itu di air tanah ya. Jadi banyak sekali zat besinya. Terus yang ditandai dengan air yang berubah menjadi kuning. Jadi air itu kalau keluarnya bersih, jernih ya. Terus setelah diamin dia semalaman, dia akan berubah menjadi kuning, bau, dan bau besi. Ya, jadi Anda harus menggunakan ini ya, Crinsen ini. Dan ada lapisan minyak di atas permukaan airnya ya. Jadi ini berfungsi untuk menetralkan semuanya itu, mengurangi kandungan besi yang ada di dalam air ya. Jadi fungsinya dari Crinsen ini. Cara pemasangan Crinsen ini, kita harus menggunakan cartridge yang ukurannya 10 inch ya. Jadi kita nggak bisa pakai langsung di sini ya, kita harus menggunakan housing ini. Karena banyak orang yang membeli produk Crinsen ini dengan asumsi bisa langsung dipakai ya. Jadi ini nggak bisa langsung dipakai, dia harus menggunakan tabung. Karena ini adalah cartridge dari tabung filter 10 inch ya. Cara pemakaiannya gampang sekali, cukup dimasukkan ke dalam tabungnya ini ya. Yang ini di sebelah bawah dan yang ada karetnya di sebelah atas. Oke. Masukkan di sini, dia ada ini ya. Ada material pengisinya di dalamnya. Oke, masukkan, tutup, dan siap dipakai. Sekarang kita akan jelaskan cara membersihkan dia ya. Kalau kita lihat di permukaannya ini udah mulai kotor, banyak lumpur-lumpur. Artinya filter ini kita filter ini udah bisa untuk dibersihkan ya. Oke. Yang kedua, kita bisa lihat secara visual. Dan yang kedua ini, kalau air keluar dari filter ini udah mulai mengecil, artinya filter ini udah nggak berfungsi secara maksimal dan mulai mampet. Maka dari itu ini udah harus diganti ya. Dan Crinsen ini bisa dicuci 1-3 kali, dicuci di bawah air mengalir, disikat aja sampai bersih. Dan diusahakan untuk pemasangan filter ini jangan di bawah sinar matahari karena dapat membuat lumut di dalam filter tabung ini ya. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatech mengenai filter manganis Crinsen dari Nevron. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat buat Anda semuanya. Jika Anda ingin membeli produk ini, ada linknya di bawah ini ya. Dan jika Anda ingin bertanya seputar produk ini, Anda dapat komen, kami akan menjawab secepatnya. Oke guys, dan jangan lupa subscribe, karena subscribe Anda akan membuat kami lebih semangat lagi dalam review atau unboxing video-video kami selanjutnya. See you on the top guys, bye.